Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya Bunda, di sini saya mau unboxing belanjaan mingguan saya ya Bunda, yaitu belanjaan ya yang biasa kita lakukan setiap minggunya ya. Tapi kalau di tempat kami tuh belanjanya itu setiap hari Selasa. Dan di sini saya unboxing ya. Oh iya, di ini video lanjutan pasang spray kemarin ya. Habis saya masang spray, saya lanjut unboxing atau beberes belanjaan saya dari pasar gitu. Ini videonya udah lumayan lama ya, dari Selasa, udah seminggu yang lalu kayaknya ya Bunda. Oh iya, di sini soalnya kalau dibuang sayang ya. Di sini saya mau beresin kentang, bawang merah dan bawang putihnya ya Bunda. Oh iya, buat teman-teman semua nontonnya jangan di skip-skip ya. Biar tahu Bunda Zaidan ngapain aja gitu. Biar tahu juga apa aja yang dibeli Bunda Zaidan. Mana tahu nanti salah satu dari belanjaan Bunda Zaidan ada yang masuk di daftar belanjaan Bunda mingguannya ya. Lanjut ya Bunda, di sini Bunda, di sini saya mau beresin yang yang bagian tempe sama tahunya ya. Oh iya, tahunya nanti saya siram sebelum saya masukkan ke dalam kulkas, karena kan nanti kan kita kasih air. Di sini saya pakai air biasa aja ya Bunda, nggak dimasak duluan gitu, air biasa aja gitu, air untuk diminum. Kami kan kalau minum tuh nggak dimasak ya Bunda, pakai air galon gitu ya, pakai air itu aja untuk nyiram tahunya gitu. Seperti inilah saya kalau buat food prep ya, selalu diapain anak saya ya, selalu dibantui sama anak saya. Sebenarnya di sini suami saya ada ya, tapi itulah ketika ayahnya ada di rumah pada saat seperti ini, pada saat saya sibuk, dia nggak peduli sama ayahnya gitu. Dia lebih senang bantuin bundanya di dapur gitu. Cuman kalau saya nggak ada kerjaan dan ayahnya ada di rumah, pasti dia nggak akan mau sama saya, dia mau sama ayahnya. Setiba bundanya ada pekerjaan lain atau sibuk dengan atau masak atau apa gitu, pasti dia sibuk bantuin bundanya gitu. Mau dipanggil-panggil sama ayahnya pun dia nggak peduli gitu loh Bunda. Ya seperti inilah ya Bunda, namanya punya anak yang masih aktif-aktif sekali, yang masih banyak penasarannya gitu. Ini saya suruh ke depan, dia nggak mau, tetap juga mau ikut bundanya gitu. Terakhir saya antar ke depan Bunda sama ayahnya. Lanjut, di sini saya mau beresin tomat ya. Ini tomat sisa minggu semalam ya Bunda, masih ada sisa 3 biji lagi gitu. Tapi itulah, pas mau saya masukkan dalam tempat atau wadahnya kan, ternyata dia berlebih gitu, jadi nggak muat semua sama yang udah saya beli gitu, saya campur. Jadi saya pisah aja yang sisa mingguan kemarin sama yang udah dibeli gitu. Dan di sini saya juga lanjut beresin bawang, mipil tangkai cabenya ya. Di sini saya nggak cuci ya Bunda, langsung saya taruh di wadah habis saya pipil gitu ya. Oh iya, di sini ini cabe di tempat kami ini lumayan mahal ya Bunda, 13.000 seperempat gitu. Saya pikir harga cabe murah ya, soalnya melihat video-video Bunda semua yang ada yang food prep yang nominal harga cabenya
lumayan murah, tapi ya namanya juga daerah pasti berbeda-beda ya harganya Bunda. Saya berharapnya seperti itu Bunda, di daerah Bunda lain kan lumayan murah ya bao cabenya gitu. Setidaknya kan di tempat saya ya walaupun nggak sama harganya, setidaknya lebih ada juga lah berkurangnya gitu ya. Ternyata masih tetap juga 13.000 seperempat gitu. Dan di sini ya biasa ya anak saya ngikut ayahnya kan, ketika ayahnya mau pergi dia juga ikut gitu. Dia disuruh milih sama ayahnya, ikut Bunda Pak Ayah gitu. Terakhir karena ini kan datang lagi nih Bunda, karena belum hidup Honda, jadi dia datang ke dekat saya gitu. Tapi kalau udah bunyi nanti Honda, dia langsung lari. Nah, ini dia lari nih Bunda. Lucu dia. Di sini saya belanjanya enggak terlalu banyak sekali ya Bunda. Biasa kan budget saya tuh 100.000 seminggu. Alhamdulillah minggu ini saya enggak sampai 100.000 ya Bun, masih di bawah 100.000 ya. Tidak juga sampai 90-an. Karena kebetulan kemarin kan kakak ipar saya bawa oleh-oleh sayur, ikan, jengkol. Ya udah, alhamdulillah masih ada stok, jadi saya nggak pala banyak beli sayur gitu. Oh iya, ini kentang saya beli 6.000 ya Bunda, setengah kilo pas kilo itu ya. Oh iya, saya lupa kilonya berapa. Kalau bawang merah sama tiga bulatan bawang putihnya tuh 8.000, jeruknya 13.000 sekilo, terongnya 2.000, daun bawang sama seledri 1.000, itu sisa tomat ya. Ini cabenya seperempat 13.000. Lanjut ke ikannya ini setengah kilo 15.000, dan tomatnya ini saya belinya 5.000, dan tempenya ini 4.000 ya, 2.000 satu karena aku ambil dua jadi totalnya 4.000. dan di sini saya beli terinya tuh 13.000 sama udang ya, udangnya 2.000. Tahunya saya beli yang harga 3.000 ya. Ini dia semua belanjaan saya, nggak banyak ya Bunda. Jadi memang betul nominal belanjaan saya di bawah 100.000. Dan di sini saya lanjut nyimpannya ya. Biasa jangan lihat kulkas, isi kulkas kan masih banyak tuh Bunda, dalam kulkas masih ada juga sayur minggu kemarin, ada labu siam, ada sawi manis gitu. Terus yang dibawa kakak ipar saya juga masih ada di situ gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak untuk belanja lah minggu ini gitu Bun. Oh ya Bunda, semuanya gimana? Udah belanja mingguan kah? Kalau saya baru nih Bunda, hehe. Oh ya, kalau belanja mingguannya bagaimana harganya? Masih sama dengan minggu lalu atau udah naik lagi gitu? Kadang memang kalau harga nih naik turun itu ya Bunda. Minggu ini kadang murah, minggu besoknya lagi udah mahal. Mau lagi minggu besoknya murah, minggu besoknya lagi murah gitu. Oh iya, buat Bunda dan sahabat semua yang setia dengan video Bunda Z, dan saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga kebaikan Bunda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mengklik video Bunda Zaidan, saya ucapkan selamat datang. Apabila suka dengan video saya atau video Bunda Zaidan, bisa dong tinggalkan tombol like, komen, dan subscribe nih Bunda. Banyak terima kasih. Terima kasih banyak juga ya sudah menonton video Bunda Zaidan sampai habis. Ya Bunda, seperti inilah penampakan isi kulkas saya ya Bunda. Biasalah kalau masih baru-baru habis belanja pasti kulkasnya penuh ya Bun. Di sini saya beli protein hewaninya cuma satu macam aja ya Bunda, yaitu ikan nila tadi. Ini dia penampakannya ya Bunda, seperti yang Bunda lihat kan masih banyak. Itu masih ada juga sisa-sisa yang kemarin.